Pojo Bayalangkot, Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon. Dan sekaligus saya juga pengurus langgar Alfirdaus Bayalangkot Gresik Cirebon. Kami pengurus langgar Alfirdaus ingin mengajak kerjasama dengan Projo mengenai sulap matematika, dan dananya insya Allah untuk kepentingan pendidikan di musala kami, karena di musala kami sudah tidak muat untuk para santri-santri. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, banyak anak-anak SD, SMP, SMA yang ada masalah dengan pelajaran matematika. Bahkan gara-gara ada pelajaran matematika, anak itu bolos sekolah. Gara-gara ada pelajaran matematika, anak itu tidak masuk sekolah. Nah, mari kita cari solusi bagaimana kira-kira mereka itu tertarik sama matematika. Karena matematika itu betapa pentingnya dalam kehidupan, khususnya untuk perdagangan, untuk arsitektur. Jadi bagaimana menumbuhkan kira-kira anak tertarik sama matematika, terutama anak-anak SD, itu cenderung ke game terlalu tinggi. Misalnya dikatakan jangan main game, itu tidak mungkin. Ini bagaimana solusi mengalihkan game yang untuk film menjadi game matematika, karena game matematika itu sangat bermanfaat. Contohnya seperti ini. Ini semacam game, tapi ini game ini bermanfaat, karena dengan game matematika ke depan anak itu bisa lepas kalkulator. Kalau dari kelas 2 SD diperkenalkan alat ini, insya Allah ke depan bisa lepas kalkulator. Baiklah kawan-kawan, mari kita sama-sama membuktikan kebenaran sulap matematika. Caranya, pertama kancing diletakkan di atas semua. Ini ada garis ini. Semuanya letaknya di atas semua. Sampai jumlahnya ada 10 kancing. Ini kancing baju teman-teman. Walaupun cuma 10 kancing baju, tapi mampu menjumlah hingga 10 miliar. Ini kelebihan alat ini. Alat ini sangat murah sekali. Kita contoh ya. 2.736.115.999 ditambah 1.301.222.772. Nah, mari kita peragakan ya. 2.736.115.999 kita tambahkan dengan 1.300.000 ditambah 300 juta, ini nol tetap aja 1 juta. Nih ditambah 720 itu begini, ditambah 2 itu seperti ini 2. Nah, hasilnya ini ya dari sini dulu. Ini kan karena 1, 2, 3, 4, ngitungnya bukan dari ini ada garis pemisah 1, 2, 3, 4. Ini 4 di sini, tulis jadi 4. Di sini 4. Ini di luar garis, artinya 0 ini. 0. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal ini ya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1. Mari kita samakan dengan kalkulator. Ini 2.736.115.999 ditambah 1.301.221.772 sama dengan 403.737.71 sama hasilnya. Nah, ini sama hasilnya. Nah, itu. Silakan. Itulah tadi sekilas tata cara mengerjakan sulap matematika. Ini bisa dikatakan sulap matematika, bisa dikatakan game juga bisa, karena ini mirip game cara kerjanya. Tapi ini game ini, kalau game ini sih lambat laun kan bisa-bisa ini anak ini lepas kartu lapang kalau memang sudah menguasai alat itu. Jadi harapan kami ke depan anak-anak ini tertarik sama pelajaran matematika, karena biarpun bagaimana kita nih, kalau mereka sampai bolos, sampai nggak masuk gara-gara matematika, mari kita sama-sama mencari solusi. Harapan kami setelah bapak-bapak menyaksikan cara pengerjaan matematika ini, anak-anak itu tertarik sama matematika, karena selama ini anak bolos karena matematika, anak tidak masuk sekolah gara-gara matematika, ini barangkali ini solusi. Karena alat ini mirip dengan game. Anak-anak SD itu kalau sudah melihat game kayaknya nggak mau yang lain. Nah, kita arahkan kalau memang anak itu senang sama game, game ini game yang positif. Harapan kami sih semoga anak ini tidak ada kendala khususnya untuk matematika. Melalui metode ini anak itu siap menghadapi matematika, tidak takut lagi. Selama ini kalau ada matematika sudah down dulu anak ini. Dengan adanya alat ini barangkali ini solusi mengatasi anak bolos sekolah, karena ini sangat mudah sekali. Itulah sekilas metode dari kami. Atas perhatian